قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا إن آية 14 وربطنا على قلوبهم kami meneguhkan hati mereka. Infamu di waktu mereka berdiri. Fakalu dalam mereka berkata, Rabbuna Rabbus samawati wal ardi. Rabb kami adalah Rabb seluruh langit dan bumi. Artinya mereka beriman kepada rububiyah, sebagaimana masyarakat yang mengimani rububiyah. Tapi kenapa kalian tidak mentauhidkan Allah dengan ibadah? Begitu ya. Jadi warabatna ala qulubihim, di sini dikatakan rabatna rabu, menunjukkan kuatnya tekad mereka, kesabaran mereka, ya, sehingga mereka mampu mengucapkan kalimat yang tegas di hadapan raja sekalipun, ya, raja yang zalim, karena pada akhirnya mereka berdakwah. Ya, jadi Allah yang memberikan kesabaran kepada mereka dan Allah yang meneguhkan hati mereka sehingga mereka dapat meninggalkan kehidupan yang lapang, bahagia, serba ada kenikmatan dunia yang selama ini mereka rasakan, mereka tinggalkan. Ya, jadi itulah Ashabul Kahfi, bukan anak-anak pengangguran, bukan anak-anak Raja Romawi, para pembesar-pembesar, anak-anak pejabat kalau bahasa kita, ya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah, di masyarakat itu ada kebiasaan melakukan hari raya, dan di hari raya itu mereka melakukan ritual penyembahan kepada selain Allah, kepada berhala-berhala. Tahu bahkan mereka menyembelih itu. Ada seorang raja yang zalim yang bernama apa? Diqyanus. Dialah yang memerintahkan rakyatnya untuk melakukan penyembahan tersebut, ritual itu. Iya. Nah, ketika semua masyarakat keluar menuju tempat perkumpulan, dipaksa para pemuda ini oleh ayah mereka untuk ikut. Ya, maka mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri apa yang dilakukan oleh kaumnya. Ya, mereka ingkari dalam hatinya. Ya, akhirnya mereka memisahkan diri, menjauh dari masyarakat itu, pergi ke satu tempat. Ya, awalnya sendiri-sendiri. Orang yang pertama duduk di sebawah sebuah pohon. Tak lama datang lagi orang yang kedua duduk di dekatnya, datang lagi orang yang ketiga, begitu seterusnya. Yang awalnya tidak ada yang berani bicara dan mereka tidak saling kenal, tidak saling kenal. Yang mengumpulkan mereka di tempat tersebut hanyalah karena apa? Hati mereka di atas keimanan yang sama. Nah, itu yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-arwahu junudun mujaddadah. فَمَتَعَارَفَ مِنْهَا اَخْتَلَفْ وَمَتَنَاقَلَ مِنْهَا اَخْتَلَفْ. Jiwa manusia itu berkelompok sesuai dengan sifatnya. Manusia itu akan menyatu dengan yang sejenisnya. Iya. Nah, itulah subhanallah. Ya, yang membuat mereka bersatu. Yang awalnya masing-masing berusaha menyembunyikan keadaannya karena saking khawatir. Jangan-jangan ini lawan bicaranya adalah yang tidak sependapat dengannya, tidak seakidah dengannya. Sampai ada orang yang berani memulai pembicaraan, demi Allah, tidak ada yang mengeluarkan aku ke sini kecuali karena apa? Menyelamatkan akidah. Iya. Kemudian menjaga keimanan dan semisalnya. Ternyata teman yang bilang sama, saya pun demikian. Yang lainnya juga berkata seperti sama, aku pun demikian. Ya,
Jadi seakan-akan ada penghalang pada mereka untuk berkumpul di bawah pohon tersebut, dan ternyata mereka adalah orang-orang yang sama beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Makanya jangan antum merasa asik, waduh saya seorang diri di tempat ini. Ya. Lihat mereka, ternyata Allah yang mengilham kepada mereka untuk bertemu dengan orang-orang yang sehati dalam hak kita. Ya. Ilqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Pada akhirnya mereka menjelaskan dengan mantap dan tegas, ya, bahwa mereka beriman kepada rububiyah Allah. Tapi bedanya lan na'budu min dunihi ilaha. Sekali kami tidak akan pernah beribadah kepada Tuhan selain Dia. Nah, ini menunjukkan bahwa para orang musyrikin mereka juga beribadah kepada Allah. Kaumnya itu beribadah kepada Allah. Cuma masalahnya adalah apa? Mereka beribadah juga kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Sedangkan para pemuda ini dengan tegas mengatakan la na'budu min dunihi ilaha. Adapun kami, ya, sekali-kali tidak akan pernah mau berdoa, beribadah kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad kunna idza syafaqa. Sesungguhnya kalau kami beribadah kepada selain Allah, sungguh kami telah mengucapkan perkataan yang menyimpang dari kebenaran. Gitu ya. Nah, jadi ini jemaah azan yang bahwa ya, ayat yang ke berapa? 14. Hadza siratun mustaqim.